Harmony and chords. Harmony refers to the vertical sounds of pitches in music, which means pitches that are played or sung together at the same time to create a chord. Usually, this means the notes are played at the same time, although harmony may also be implied by a melody that outlines a harmonic structure, i.e., by using melody notes that are played one after the other. Outlining the notes of a chord. In music written using the system of major-minor tonality, keys, which includes most classical music written from 1600 to 1900 and most Western pop, rock, and traditional music, the key of a piece determines the home note, or tonic, to which the piece generally resolves, and the character, e.g. major or minor, of the scale in use. Simple classical pieces in many pop and traditional music songs are written so that all the music is in a single key. More complex classical, pop, and traditional music songs and pieces may have two keys, and in some cases three or more keys. Classical music from the Romantic era, written from about 1820 to 1900, often contains multiple keys. As does jazz, especially bebop jazz from the 1940s, in which the key or home note of a song may change every four bars or even every two bars. Harmoni dan akord. Harmoni mengacu pada suara vertikal dari nada dalam musik, yang berarti nada yang dimainkan atau lagu bersama-sama pada saat yang sama untuk membuat akord. Biasanya, ini berarti not-not dimainkan pada waktu yang sama, meskipun harmoni juga dapat diimplikasikan oleh melodi yang menguraikan struktur harmoni, yaitu dengan menggunakan not-not melodi yang dimainkan satu demi satu, menguraikan not-not dari sebuah akor. Dalam musik yang ditulis dengan menggunakan sistem nada suara mayor minor, kunci, yang mencakup sebagian besar musik klasik yang ditulis dari tahun 1600 hingga 1900 dan sebagian besar musik pop, rock, dan tradisional barat. Kunci sebuah lagu menentukan nada rumah atau tonik yang biasanya diselesaikan oleh lagu tersebut, dan karakter, misalnya mayor atau minor, dari tangga nada yang digunakan. Potongan klasik sederhana dan banyak lagu musik pop dan tradisional ditulis sehingga semua musik ada dalam satu kunci. Lagu dan karya musik klasik, pop, dan tradisional yang lebih kompleks mungkin memiliki dua tombol, dan dalam beberapa kasus tiga atau lebih tombol. Musik klasik dari era romantis ditulis sekitar tahun-tahun 1820 sampai tahun 1900, seringkali mengandung banyak kunci, seperti halnya jazz, terutama jazz bebop dari tahun 1940-an, di mana kunci atau nada rumah dari sebuah lagu dapat berubah setiap 4 bars atau bahkan setiap 2 bars.